Muji-muji Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, Soho Poro Putro Mantuwaya, Ibu Parmi Kami Lucengan. Kangge Haldumani wilujenging negari Republik Indonesia, mugi negari Republik Indonesia lancar boten wonten halangan setunggal menapa. Amin. Muli panjenengan sedaya. Khususipun lan Bapak Presiden saha keluarganipun dipun paringi kawi lajengan, dipun paringi slametan mugi atos purna tugasipun. Monggo awit saking kita kagungan sesarengan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi 'amahu wa yukafiru mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sulthanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma anwa qurat
kang mengkurupiat, kang sinung kuat, kang sinung rahmat, kang sinung barokat, kang sinung selamat. Satu kenotar sanipun para pecinta namanya Indonesia. Muji-muji Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, soho para putra mantu ayah, dipun paringi kawilujengan, dipun paringi kegiatan, berkah tugasipun. Allahumma anta baini bumi, kang asung bukti, jagat kang asung bukti, jagat kang asung berkat. Fa'anta pertolo, ang lepur saking sengkolo, fa'anta pertolo, ang lepur saking loro, fa'anta pertolo, ang lepur saking biso. Roh itu fira turinya wasa kalir, iya kana butua, iya kana stain, selamat tolak, amin. Allahumma radhiya qabula wa rahmatan wa barakatan kanjeng Nabi Adam. Allahumma radhiya qabula wa rahmatan wa barakatan kanjeng Nabi Ibrahim. Allahumma radhiya qabula wa rahmatan wa syafaatan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma radhiya qabula wa rahmatan wa barakatan para wali songo. Allahumma radhiya qabula wa rahmatan wa barakatan para nata ing tanah Jawa. Allahumma radhiya qabula wa rahmatan wa barakatan di Sunan Lawu. Allahumma radhiya qabula wa rahmatan wa barakatan kanjeng Ratu Sakartata. Allahumma radhiya qabula wa rahmatan wa barakatan kanjeng Ratu Kencana Hati Sari. Allahumma radhiya qabula wa rahmatan wa barakatan kanjeng Ratu Kala Zuwati. Allahumma radhiya qabula wa rahmatan wa barakatan di Gede Solo. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afina min syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban amin. Cekap batu nuwun dan taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motor. Dengan Gusti Allah, 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 Gusti
dengan dalam pada tempat di kesempatan kesempatan tidak sesuai tempat itu belum kopi mahal dan para manis dan kafan Pak Insinyur Joko Widodo sebagai simbol negara bisa menyelesaikan purna tugasnya sebagai Presiden RI lancar tanpa gangguan apapun. Ini tadi dalam simbol apa Pak? Ini, Pak. Ini tadi dalam simbol Wilujengan Negari. Jadi apa yang ada yang disajikan di situ adalah simbol-simbol daripada negara, simbol-simbol daripada keselamatan dan kelancaran untuk bangsa Indonesia. Ini baru pertama kali diadakan atau sebelumnya sudah? Ini saya baru pertama mengadakan seperti ini, tapi mungkin sudah ada yang yang telah melakukan sebelum saya. Itu berarti apakah melihat memang ada sesuatu yang harus didoakan mungkin dari keluarganya Pak Presiden, mungkin ada indikasi dinamika. Iya, sebenarnya ini hanya untuk mengucap syukur dan mengucap keselamatan bagi beliau itu sebagai sebagai simbol negara. Kalau alasannya mungkin kenapa foto Jokowi dan keluarganya yang dipajang di pada saat melakukan wilujeng tadi? Itu hanya sebagai simbol saja, karena beliau sebagai simbol negara. Ini tadi pesertanya siapa aja, Ndoro? Pesertanya ini semua masyarakat Baluarti khususnya. Tapi kalau tadi yang mendoakan adalah ulama dari keraton. Ada 7 ya? 7 ulama dari keraton. Terus kenapa di makam Ki Ageng Solo? Jadi gini, kita memilih tempat Ki Gede Solo ini karena satu, beliau adalah cikal bakal daripada Kota Surakarta. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo berasal dari Kota Surakarta. Jadi kenapa kita memilih ini, karena ada kaitannya dengan Presiden, ada kaitannya dengan Kota Surakarta. Lalu harapan yang dilambungkan selain tadi apa, untuk keluarga Presiden apa lagi? Semoga lancar dalam memerintah, dan terutama kita juga kepengen Mas Gibran dan Mas Bobi juga dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah diberi kelancaran, diberi kesehatan supaya bisa memimpin daerahnya masing-masing dengan baik. Mungkin tadi ada simbol-simbol ubo rampe dan apa? Ubo rampenya adalah ingkung. Ingkung itu dalam artian manekung. Jadi kita harus selalu ingat kepada Tuhan dan selalu kita harus dekat kepada Tuhan, dan semoga keluarga Bapak Insinyur Joko Widodo diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dari penjelasan sendiri di sini sebagai ini sebenarnya hanya ide di di tempat wedangan istilahnya, karena supaya kita juga melihat mungkin di tahun depan ini kan tahun yang akan lebih hangat daripada tahun-tahun yang lalu. Makanya sebenarnya intinya itu, terus kita muncul ide untuk
mendoakan negara dan mendoakan simbol negara Bapak Insinyur Joko Widodo. Kalau dari dinamika politik yang terjadi baru-baru ini, apakah ada kaitannya? Tidak ada kaitannya sama sekali. Murni untuk keselamatan beliau dan untuk keselamatan bangsa Indonesia. Ini hanya untuk Jokowi dan keluarga, termasuk Mas Gibran dan Kaisang juga. Iya, pokoknya keluarga besar Bapak Insinyur Joko Widodo. Kalau yang mengikuti acara ini dari cuma dari masyarakat. Masyarakat ya, di masyarakat sekitar, cuman kalau ulama tetap kita ambil dari keraton. Suryono salah. Ora salah bener. Tapi Suryono itu jeneng kuwo. Yes.